Tahun baru Imlek 1575 sudah tidak lama lagi, warga Tionghoa mulai berbelanja berbagai jajanan khas Imlek. Salah satunya di Pasar Atom Surabaya yang menjual beragam jajanan khas dengan variasi harga yang mencakup dan terjangkau. Dan berikut liputan jurnalis Metro TV Belinda Firda dan juru kamera Haris Ramadhani. Baru Imlek 2575 Kongzili sudah tidak lama lagi, yaitu tepatnya pada tanggal 10 Februari mendatang. Biasanya menjelang tahun baru Imlek ini warga Tionghoa sudah mulai disibukkan dengan berburu berbagai pernak-pernik untuk mendekorasi rumah mereka. Nah, di kota Surabaya sendiri salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi untuk berburu pernak-pernik Imlek yaitu di Pasar Atom Surabaya. Saya akan mengajak Anda untuk melihat apa saja pernak-pernik yang dijual di Pasar Atom Surabaya. Yuk ikuti saya. Beginilah situasi salah satu toko camilan di Pasar Atom Surabaya. Toko yang berada di ujung jalan ini menjual lengkap berbagai jajanan khas tahun baru Imlek. Mulai dari manisan buah, kue keranjang, hingga berbagai jenis permen dijual dengan harga yang terjangkau. Mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Beli kertas angpau Imlek, terus pita-pita packaging semuanya kok. Ya. Sering pasar lembat, kulineran juga soalnya. Kulineran ada soto, ada masakan Chinese juga. Banyak yang di food court lantai atas itu. Coklat Imlek, permen-permen, sama kue ranjang. Tiap minggu. Murah, pelayanannya bagus. Dari semua jenis jajanan yang dijual di toko snack Cahaya Medan ini, coklat koin dan kue keranjang adalah yang paling banyak diminati oleh pembeli. Kalau untuk kebiasaan Imlek itu biasanya orang itu kue ranjang, terus manisan, permen-permen. Lebih banyak itu kue keranjang sih. Kue keranjang. Paling banyak disukai orang-orang. Sama manisan sih terutama itu. Untuk kisaran harganya dari kue keranjang sendiri? Kue keranjang sendiri kisaran Rp35.000 sampai Rp50.000. Nah, pemirsa, ini adalah salah satu cemilan yang paling banyak dibeli gitu ya. Ini adalah coklat dengan packaging lucu ikonik tahun ini yaitu tahun naga. Dan tidak hanya itu, ini ada yang tidak boleh ketinggalan, wajib banget ada di tahun baru Imlek adalah kue keranjang. Dari Kota Surabaya, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.